Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu. Dan bersegeralah kamu sekalian meraih ampunan Tuhanmu dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Siapakah yang dimaksud u'iddat lil muttaqin di sini? Yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu mereka orang-orang yang infak baik dalam keadaan lega maupun sempit. Lagi banyak keuangannya, lagi gak ada urusan apa-apa, uang banyak, atau urusan lagi banyak, uang lagi sedikit, tetap dia infak. Yunfiqun, dia itu infakkan hartanya. Kenapa? Liwajhillah. Dia tidak mengharap apa-apa, tapi dia mau mencari keriduan dari Allah semata. Maka inilah orang-orang yang disediakan surga oleh Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang semua orang berhayal kepengen masuk ke dalam surga, tapi belum tentu mereka bisa masuk begitu saja. Adapun orang-orang yang infak, ini adalah masuk yang pertama, barisan pertama dalam kategori muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Itu yang pertama, orang-orang yang infak ketika dia lagi senang ataupun dia lagi susah.